teman-teman, channel terkece terkeren wadidaw, kan? Ini kita lagi di G2 Car Wash. Nah ini rame kan, jadi karena long weekend kemarin, libur panjang, jadi mungkin pada keluar kota dan mobil-mobilnya pada kotor. Nah ini semua rame kan, rame hari ini kan, rame kan, mantap. Walaupun hari Senin tetap rame. Itu lagi dua, cuma mobil rasa salon, ingat. Oke kan, kita mau review apa ini kira-kira ya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, nyalakan juga notifikasinya agar kamu yang menonton dapat nonton duluan daripada yang lain. Alright guys, see ya. Nah, ini di belakang saya mobil Honda Jazz warna putih juga tuh kan. Nah, ini keluaran tahun 2016. Nah, ini mobil putih Honda Jazz tahun 2016. Nah, khusus hari ini ya, saya akan mereview semua mobil warna putih. Nah, ini lagi proses pemakuman atau vacuum cleaner bagian interiornya, guys. Nah, tadi sudah pengelapan bagian luar, selap-selap pintunya semua. Nah ini saya review Honda Jazz ini. Jadi kan, pantengin terus channel Guns Entertainment ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, tolong bantu subscribe agar channel ini terus berkembang, memberikan inspirasi bagi kita semua dan juga hiburan untuk kalian juga, Guns yang menonton. Nah, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian yang menonton duluan dibandingkan yang lain. Alright guys, nah ini saya review mobil Honda Jazz warna putih tahun 2016. Tonton ya guys, see ya. Kita mencoba menghilangkan bercak-bercak hitam menggunakan pengkilat kita kan, anti jamur kita. Dah. Nah itu lagi proses. Nah kelihatan kan, sudah hilang. Sudah hilang kan, semprot.
Nah, kita menggunakan kertas koran agar karena ini agar lebih menghasilkan apa noda-noda hitamnya bersih dan minyak lengket di kertas tadi. Nah, itu. Gosok lagi. Remuk aja kertasnya. Remuk. Ah. Tuh. Udah mulai kelihatan bersih kan? Nah, itu. Yang tadi sih adalah proses adalah pengkilatkan mesin sudah dibersihkan menggunakan tempat jamur yang kita gunakan pada kaca. Nah, kita aplikasikan pada kerak atau noda-noda hitam yang ada di kap mesin. Nah, hasilnya cukup bagus, menghilangkan sedikit, dan itu mungkin nanti akan melakukan proses salon misalnya ingin melakukan yang lebih baik lagi. Nah, kita hanya sekedar menghilangkan noda hitamnya ataupun noda minyak yang menggunakan jamur anti kaca kita kan. Oke, ini sudah selesai, lagi pengelapan dashboard, tinggal finishing, guys. Karpet-karpetnya sudah dipasang semua, kursi sudah dilap nih. Udah kasih ini pengharum. Parfum mobil belum? Nah, jadi nanti terakhir finishingnya kita kasih parfum mobil kan. Nah, ini karpet sudah dipasang, nah, hasilnya bersih kan, ya. Oke, cek. Tuh. Tuh bersih. Sela-sela pintu bersih, kilat bagian belakang. Nah ini barang-barang aman kan, sepatu tidak hilang di sini kan, baju apapun itu tidak hilang. Nah, ini bersih kan. Nah, ini sudah selesai kan. Nah, ini lagi guys, kita dapat lagi mobil putih. Ini Calya dan Expander. Itu juga nih kan hari ini. Oke. Sekian dulu vlog kita hari ini. Temanya hari ini adalah menyuci mobil warna putih. Nah, itu tadi ada ARV, ada Honda Jazz, ada Expander, ada Calya, dan ada Terios. Alright guys, sekian dulu vlog kita hari ini kan. Tolong untuk di subscribe, di like, dan di share. Semoga kita akan selalu memberikan hiburan-hiburan yang menarik setiap harinya. See ya guys.